Jadi kita di agak dulu kita akan pergi ke restoran Johnny's. Kat sini kita ada makanan Thailand. Thailand, sawadikap. Kita nak try makanan kat sini. Okey, ni berada di Viva City. Dia ada family set, dia ada set kat sini, set A, set B. So dia ada steamboat juga. Anda boleh pilih nak steamboat ataupun ala carte. Alright, jom kita masuk ke dalam. Sekarang kita nak cuba pergi ke tempat nama Johnny Restaurant Thai Cuisine. Johnny yang berada dekat Viva City. So, sini banyak makanan-makanan yang macam-macam. Kau boleh buat steamboat ataupun makanan lekat. So, saya tadi order nasi Thai ni dan juga tom yum. Betul, tom yum ni. Ini tom yum. Okey, apa pun nanti kita akan tengok macam mana masakan dia ni. First time saya kat sini. Tengok ke dalam dia, area sini. Agak eksklusif. Jadi kita minum dulu kopi kita. Okey, kita tunggu makanan dia dah siap. So kita akan review macam mana rasa makanan di sini dia. So stay tuned. Thai chicken. Okay, kita punya tom yum dah sampai. Tom yum kita. Dalamnya ada ayam, isi ayam, serai. Macam biasa, tom yum yang kita makan ni ada mushroom. Nice guys. Okay, kita taste dulu rasa dia macam mana tom yum. Wow. Wow, power geng. Dia punya tom yum betul-betul pekat dia. Sekarang kita rasa dia punya nasi ayam Thai dia. Jom. Nasi ayam Thai dia. Dia dah ayam dia dalam ni. First bite. Halia. Geng, halia. Bukan ayam. Ini baru ayam. Okay, ni ayam dia. Okay. Yum. Dengan sup yang yum. Yum. Layar. Layan dia punya nasi ayam ni, dia punya kuah ni, dia punya sos ni memang ala Thai, geng. Sos dia ala Thai, dia bukan macam nasi ayam biasa yang kita makan tu. So kita try dulu. Layan dia hantar, geng. Robot hantar. Okay, kat sini dia ada robot yang hantar minuman juga. Dia tahan servis. Boleh tahan nasi dia, geng. Boleh datang ke Viva City. Bukan nasi ayam dia. So je.
Tom yum. Mushroom. Mushroom. Pekat tom yum lagi. Saya jarang nak makan tom yum ni, tapi kalau tom yum tu cun sedap, memang saya layan. Sayap. Okey geng, selesai sudah saya makan nasi ayam ala Thai. Ui, batuk kan? Dan tom yum. Sekarang saya nak habiskan tom yum saya dulu. By the way, kalau nak makan dekat sini ala kusin ala Thai dekat River City, banyak sebenarnya. Tutup ada kat ujung sana, tapi yang ini kita nak try je ni. Saya pernah makan ni dekat KL, tak silap saya, restoran ni dulu. Dan so far makanan dia tak lari, masih okey lah. Cuma kat sini kurang sikit orang, tak pasti, mungkin ada yang belum biasa dengan makanan Thai kat sini. Baik, by the way, jom kita layan dulu. Stay tune, lepas ni kita nak jalan-jalan kat bawah dekat Viva City. Alright, see you there. Okay, hari ni hari Selasa. So kita next time kita akan plan pergi ke kampung Telaga Air. Kita nak try makan ketam kat sana. Tadi ada saya tengok satu video dekat YouTube. Kita nak try makan, suruh dia orang masak. Kita beli ketam, kita suruh dia orang masak. Beli ketam, suruh dia orang masak. Ketam masak bawang putih. Macam yang saya tengok tadi dekat YouTube, macam sedap dia. Bawang putih dia banyak di atas ketam tu. Di sana ada ketam masak tumpau, masak telur masin dan masak cili. Kita cuba suruh dia orang ketam masak bawang putih. Macam yang saya tengok dekat YouTube tadi. Mungkin rasa dia ada lain sikit. Alright, next time kita try. So layan dulu nasi ayam ala Thai. Okay guys, selesai sudah kita makan dekat sini. So sedap. Next time kita boleh jumpa lagi kalau nak makan dekat area sini, dekat Viva. So guys, jumpa lagi di Akadia Vlog. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.